Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam sapaan rohani hari ini. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita mendengar sapa firman hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani hari-hari hidup, kami, Tuhan, tidak jarang kami berada dalam situasi yang berat dan menekan. Berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan harus kami hadapi. Namun, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, mampukan kami untuk senantiasa mengingat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, kasih setia yang memberi kekuatan kepada kami kasih setia yang senantiasa menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan inilah doa kami Tolonglah kami dalam puasa rohmu yang Kudus baik ketika kami membaca firmanMu dan merenunginya maupun ketika kami menjalani kehidupan keseharian kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang menjadi bagian atau dasar sapaan rohani hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 1 hingga ayat 4 dilanjutkan ayat 13 hingga ayat 18. Demikian apa yang tersurat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Sesungguhnya, untuk selama-lamanya kasih setianya, biarlah kaum Harun berkata: "Sesungguhnya, untuk selama-lamanya kasih setianya, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata: 'Sesungguhnya, untuk selama-lamanya kasih setianya, Aku didesak dan didesak supaya jatuh, tetapi Tuhan menolong Aku, Tuhan itu kekuatanku dan Masmurku, Ia telah menjadi keselamatanku.'" Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Tangan kanan Tuhan terangkat tinggi. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat kuat dan kental apa yang diungkapkan di dalam Mazmur 118, yaitu tentang kasih setia Tuhan di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan orang-orang yang takut akan dia, di dalam kehidupan orang benar. Siapa orang benar itu? Orang benar adalah mereka yang menaruh pengharapan dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin di dalam kehidupan kita tidak jarang. Kita berharus berhadapan dengan berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kita anak-anaknya akan bebas dari pergumulan dan persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi dia menjanjikan kasih setianya untuk dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Seringkali dia bawa kita pada situasi yang sulit, bahkan pemazmur mengatakan, "Tuhan telah menghajar aku dengan keras." Tetapi apakah hajaran itu untuk membinasakan atau untuk menghancurkan sama sekali? Bukan, hajaran itu. Bukan dimaksudkan untuk menghancurkan atau membinasakan sang pemazmur, mengungkapkan tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan pergumulan, ketika kita berhadapan dengan persoalan kehidupan, tangan Tuhan, kasih setia Tuhan, senantiasa siap menyelamatkan kita, menolong kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari ketika kita harus menghadapi persoalan dan pergumulan, ingatlah senantiasa akan kasih setia Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya sanggup menolong kita, kasih setianya bahkan sanggup menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan meneguhkan setiap langkah kehidupan kita dalam kasih setianya. Salam